Hello guys, kembali lagi bersama dua kakak selim. Guys, sekarang kita menjual barang baru guys. Tapi kakak Aji kita suruh jagain di atas dong. Enggak jelas ya. Kalau enggak kita hancurin ini aja tuh. Oh, masa lu mau jagain? Lu mau ke rumah aku dulu. Ya. Guys, kita gak bisa pulang. Aji suruh jagain. Emang kurang ajar tuh Aji. Lu suruh jagain di atas dong. Gak bisa kemana-mana. Emang gak jelas ya Aji. Pergi, ayo ke kantor Aji. Tidak. Gak nyata tawa. Oke, kita ngeliat dulu. Ayo belanja. Ayo belanja. Ayo. Aku sampai. Ah, ayo. Bisa ngedrift guys, yang baru. Ini aku nih. Aduh. Mana enggak ada? Ini aku nih. Siapa yang mau pinjam? Itu Ustaz. Aku warna oranye. Aku warna hijau. Aku laptop warna aku beli. Helikopter, para kopter, helikopter. Nah, guys. Guys, kok di rumah Aji? Ustaz, woi, ini aku nih. Nah. Pokoknya merek kamu, Sup. Tapi mukanya doang yang mirip. Teman-teman, tadi kita taruh ya barangnya. Oh, tadi bukan Selim? Hah? Tadi siapa lewat? Selim. Orang lain. Guys, ayo kita taruh. Ampun. Guys, buru-buru sampai gitu. Berarti kita gak boleh ngedrift. Kalau kita ngedrift berarti kita jatuh ya. Ngedrift, oh, kalau kayak gini kan baru ngedrift. Nah, kita ambil barangnya guys. Wah, oh, udah kosong. Guys, tanya kita taruh. Guys, kalian ngeliat ada rehan tadi tuh. Gimana tuh?
Aro. Woi. Woi, berkom ya, Ocak. Woi. Ocak. Ah. Ini juga taro sama ini juga. Eh, oke, kita taruh sendiri kali. Oh, kita beli yang dua. Iya gitu. Nah, guys. Gila! Wow! Ih! Gila, dapat baju cowok ya. Guys. Oh my god. Ya, kok buah-buahan habis sama ini juga. Tunggu dinya banyak dulu ya. Tadi dia isi loh. Menyala. Oke guys, CCTV nyala. Dua-duanya. Dan juga polisi. Satu polisi sudah siap-siap. Dan mentrale ya. Bukan maksudnya. Penjaga yang kayak gini, mesin jaga sudah siap. Kita akan amankan toko kita ya. Kalau merah-merah berarti itu adalah penjahat. Nah, ini bukan penjahat ya. Kok temennya putih, guys? Oh, dia mau beli baju. Biar dia dapat baju. Tuh, soalnya tadi ada kecil. Tadi dia nggak pakai baju. Nah, ini nih, cewek mau beli baju cowok. Iya, tapi dia soalnya mau beli baju cewek. Oh, dia mau baju. Ini juga guys, pekerja kita. Kemarin, dibalikin lagi. Ini tadi kan nggak ada. Guys, ini kita balik. Ini capek banget ya, kerjain melulu. Lah, ada satu. Tereh. Dengar gak? Ada suara tetetetet gitu. Berarti itu penjahat. Marah-marah kan itu. Untung kita kasih itu ya, biar polisinya tahu. Gila, larinya cepet juga ya. Kalau aku juga bisa lari cepet, guys. Kalian tahu gak? Aku juga bisa lari cepet, guys. Nah, nih. Hura. Keren kan, guys? Ini capek banget ya. Malah kasih barang melulu. Thank you.
3. Ini lampu-lampu semuanya ya. Coba kita lihat ya. Mana yang penjahat nih? Ada kalau ada yang penjahat. Kuyang, kok muncul? Aja lebih banyak ya guys. Tuh, aja lebih banyak. Wow, ada cewek yang mau beli apapun. Oh, dia mau beli baju. Sudah. Dia mau baju cewek buat istrinya dia. Soalnya tadi aja nggak beli kayak aku. Begini nih. Nah guys, kalian tahu kita mabar bertiga. Ajis, Rehan sama Usup. Guys, kalian tahu rumah si Rehan? Dia warna biru terang. Coba kita nyusul ya ke rumah Rehan. Aduh, look. Aduh, wow. Nah ini guys, rumah si Rehan. Lo ngeliat doang Rehan. Wah, guys, si Rehan malah beli toko baju malah di luar, bukan di dalam gitu. Jadi kayak gini toko Rehan ya. Belanja.